Saudara Lun, massa dari Kecamatan Pante Cermen Aceh Barat, Senin 21 Januari 2019 melancarkan aksi demo ke DPRK dan kantor bupati setempat. Aksi yang dikawal kepolisian itu menuntut pembangunan kembali jembatan baru dipercepat pasca robohnya jembatan lama di Ule Rakit di Kecamatan KW16 pada November 2018 lalu, sehingga jalur ke Pante Cermen menjadi terisolir. Masa meminta Pemkab memacu realisasi pembangunan jembatan tersebut dalam 2 tahun anggaran. Dalam demo tersebut, pengunjuk rasa diterima Bupati Ramli MS dan Kadis terkait. Akhirnya kamu minta dana, koh dana tim, koh dana proyek yang memungkinkan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.